Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi sekarang gue udah di lokasi syuting, tapi syuting cinta body lecturer. Bukan syuting JBB, bukan syuting jodoh aset bapak. Ini kalau kalian lihat, emang maskernya agak gede sih, tapi ini aman. Soalnya ini tuh puri care gitu. Lo beli masker di mana tuh? Di Electronic City. Ngatar kan masih. Ada Adit guys, dan di situ udah siap mau baju Mosman ya. Itu masih siap gua mau bro. Kita di gol. Wih keren bro, keren bro, keren bro. Pas banget aja sama sepatu gua. Kan sepatunya harus hitam. Gak ada bro. Ini yang ada yang pakai pantopel. Ini dibalikin, gak dibalikin gak buat kita? Enggak, kalau sas desain tuh selalu dan dia tuh ukur langsung ukuran kita. Sas desain tuh terbaik. Keren Rakes, bro. The best Rakes, the best bro. Terbaik bro. Bro Rakes terbaik pokoknya. Gila. Bro Haris juga terbaik. Enggak lah. Terbaik, saya mah apa atuh. Tapi akhirnya sekarang kita nyampe juga di acara hari H. Resepsi. Yang telah dibatalkan terus dan akhirnya berhasil ya hari ini. Akhirnya boleh bikin acara. Habis ini resepsi Haris. Sama siapa tuh? Sama Adi dulu dong resepsi. Haris masih muda lu 30 enggak nikah-nikah. Lu udah 30 Adi. 29. 30. Lu bukan 30 Din. Bukan lu masker. Acaranya mulai jam 9 ya. Jam 9. Oke aman. Mau lagi? Kak ada ini enggak ya? Make up dan hair spray gitu. Ke situ ya? Ke situ ya? Tempatnya nyokapnya Bill tuh bisa. Itu Benu di mana Benu? Enggak, Haris mau ini aja sedikit doang mau kabelnya sini. Enggak buat rambut sih. Dia mau masih sepi juga di. Haris masih sepi. Eh, celananya apa ya? Itu ada celananya di dalam. Itu ada celananya, Adi Sky. Masa nggak bisa ada di situ? Gue belum sarapan, aku makan dulu deh guys. Kan fotonya gue pakai anak ya. Enggak, gue ada asisten baru sekarang. Kasih liat. Oh mantap. Jam baru nak. Oh, dibeli nama Adi Sky, jam baru, mantap. Ketemu di mana, Dik? Ini unitnya korlapnya lapangan syuting. Oh. Jangan lupa sarapan, guys. Kalian butuh tenaga. Oh, udah kenal ya, bukan? Tahu. Gue paling suka makanan begini. Itu enak banget. Iya, banget. Parah. 500.000 satu otak. Masa beginian snack 600.000 juga? 800. Berapa kalian ini baru? 800 kali. Oh, 900 dong? Iya. Gak mungkin lah. Gak mungkin lah, bagus kan? 800, tanya Bang Ferry. Gak percaya. Kalau yang makan nasi kemarin 600. Gua percaya. Kalau ini 600.000, berarti ini yang doang berapa? Emang paket makan di sini segitu? Itu makan nasi, bro. Tapi tanggapan kalian gimana akhirnya? Akhirnya ini sampai hari-hari bisa diacak, diselenggarakan. Kayaknya setelah sekian lama, karena PPKM acaranya tunda-tunda. Itu berapa bulan ya dari lamarnya? Bulan? Tiga bulan. PPKM ini udah 3 bulan. Oh iya benar. Emang itu acaranya Ada apa gerangan sih kawan? Ya udah guys, kita mau lanjut dulu. Sekarang gue mau make up.
mesti ganti baju. Ini baju jadi. Ini pada baju. Hai teman-teman semua, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi di Aris Riza Entertainment, satu-satunya channel artis besar dengan konten kebanyakan dokat atau edit. Oh masih edit sekarang? Ini tuh diedit bro, karena aku bedanya bukan kamera. Oh iya iya. Bukan pakai kamera. Kenapa sekarang lu dijarang pakai kamera? Bisa lu jelasin? Karena kan kalau misalnya cara gini harus booting. Lebih praktis ya. Lebih praktis. Oke. Okay. Ini mau edit. Enggak. Enggak, ini diedit. Oh, beda ya. Tapi semuanya bro tuh. Ini buat tayang kapan? Bajunya tuh baju bro, bajunya mata, kainnya mungkin bisa rusak lah. Kita lihat pantat emang dari kaca. Gue mau touch up dulu. Jadi sekarang lagi di rambutnya. Thank you loh. Jadi gue bikin kayak keriting-keriting gitu guys. Rambut gue. Iya, masih aja. Ini tuh dicatok kayak ala-ala keriting-keriting gitu. Karena catokannya gede, jadi gak bisa keriting-keriting banget. Ini jadi kayak ngacak ya. Iya, acak-acakan. Iya, enggak apa-apa. Tapi enggak apa-apa. Aris sebenarnya Aris. Iya, Gus Pe aja. Jadi, Abang enggak pengen jadi groomsman aja? Iya. Abang gimana perasaan adik Abang menikah? Akhirnya. Perasaannya dulu masalahnya kita main bareng bertiga dulu. Yang kayak bilar dulu ada. Nah, bilar udah nih, Aris kapan nih? Iya, Bang, apa perasaan Abang? Bahagia banget. Bahagia banget. Harus gimana kapan? Kapan ya? Jangan buru-buru nih. Enggak ada belum tahunnya. Ada belum, Bang? Belum. Harus gua suruh paksa. Bang, iya. Enggak, maksudnya lu dia ngomong tahun depan itu kayak dipaksa juga. Enggak apa-apa, pilih-pilih aja dulu, pasti tahun lagi. Enggak dipaksa sebenarnya. Gak dipaksa, cuman kalau gak tahun depan ya tahun depan yang lagi. Gak lagi, lu kalau mau enak, baru di umur 30 lah udah. Kenapa? Karena lu udah mengarungi luasnya bahtera kehidupan. Lu udah lu seluk-beluk, udah lu kenyang gitu, baru lu nikah. Bang Bobi umur berapa sih kemarin itu? Abang 30. Oh, 30 benar. Kayaknya si cowok, kalau buat sudut pandang gue ya, idealnya 30 lah ya. Kalau gue, kalau gue karena udah kenyang, mau ngapain-ngapain aja udah pernah. Oh gitu ya, Bang. Berarti saya harus belum kenyang lagi. Udah, mau ke sana. Yuk, kita mau ke sana. Bang Bob. Ya. Mantap. Mantap. Yuk, kita mau ke bawah. Mantap. Kita udah sama Pops Dance. Mau sepak bola dulu. Gimana perasaan anak menikah? Bahagia. Bahagia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo kita mau acara ke bawah, guys. Mau acara ke bawah, guys. Wih, Aris udah ganteng guys. Kelihatan dia tadi. Tapi Husen sih tetap. Lihat muka Husen. Mafia banget. Lu kayak mafia Rusia banget. Eh mau dong di. Kita masuk lagi untuk mempersiapkan hal-hal yang belum kita siapkan ya. Ya sih. What you know about rolling down with the breeze? That I wanna let you know while I don't get to breeze. Tolong fotoin yang nomor 1 kan. Oh, enggak, Bang.
Gak bisa lo bangun. Dengerin gue jam segini ya. Sudah mata-mata ya. Karena emang gak niat bangun aja. Begitu dicepretin pakai air, ntar marah. Yaudah, kita mau menikmati acara dulu ya. Tadi pertanyaan gua, jadi Rara atau Fatin? Dua-duanya kan ada di sini. Rara atau Fatin? Tuh, itu Rara. Ada Rara. Ada Fatin. Mata bilang gini, ya lepas dari Lesti masih ada benar. Yang mana? Fatin apa Rara? Ini, lo tunjuk aja. Ini, apa ini? Yang ini, apa yang ini? yang ini. Jadi siapa? Rara. Oh, dia Rara. Iya. Tadi katanya gini, bukan gini. Kalau gini kan Fatin. Tuh, tangannya lihat tangannya. Dia milih Hussein. Oh, dia milih Hussein. Fix ya guys, kita bisa menyimpulkan kalau sebenarnya Adi itu masih punya rasa sama Rara ya. Pernah ada rasa ternyata. Pernah, antara Rara sama Fatin lah pokoknya. Udahlah itulah. Ada apa sih rame-rame? Ini bisa madu, hai bro. Iya kan, kapan weekendnya? Segera insya Allah. Segera? Karena datang biar keluaran gitu. Keyakinannya di mana? Benar. Harus gitu sih, harus begitu. Haris kapan? Doain ya, kalau dia ada ya. Amin, bismillah. Mam. Benar. Tujuh, enam, lima, empat, kakak belum makan? Tiga, akhirnya Adi, lihat belakang dong. Sekarang kita mau foto. Kita boleh? Ya, silakan. Kita mau foto. Aduh, makanya abis ini kita mau foto sama pengantin. Udah dandan dari jam 6 pagi enggak foto. Gua bingung kenapa baju lo begitu sih, Kiki. Ini bukan pesanan gue, ini dari desainernya emang tahu bagian itu. Ayo. Ayo kita foto, guys. Sekarang ya. Oh, oke. Kumpulnya ini udah kumpul semuanya. Mau foto dulu, kita mau foto sama pengantin, foto. Foto Bang Gilan. Bang Gilan. Gua tahu Adul Mas Pendangan. Adul udah operasi plastik. Tapi sumpah kocak banget pas dia disatuin sama Adul sih. Itu kan dipukul tiap hari sama mereka. Yuk. Ayo, Mas. Awas. Ayo, pakai masker. Pakai masker. Ya, gua udah make up bayar mahal-mahal. Ayo, sana lagi. Oke. Dulu. Ayo ke sana. Ayo. Ini salah tahu. Harusnya Fatin tuh di sini. Fatin situ. Nah. Gini dong, pas. Kalian mau lihat lagi Fatin? Kirain bertiga sama siapa? Kita foto kayu ya. Keren lo. Bang Girun. Pada main bola malah di sini. Ya. Masuk. Bang, sehat. Gimana kabarnya? Ini kembali kalau sudah otak sini. Enggak beda dong. Kita lima kamarnya begini. Astu, acara apa, Ki? Acara stand up ya. Saya ngefans banget, Bang, sama dia. Sama yang mana? Udah. Sama yang mana? Saya jauh dari Ngawi, Bang. Dari Ngawi. Yang mana? Dari mana?
Tapi Fatin gimana dipertemukan lagi sama Adis Kai? Baik-baik. Kak Haris lu pasti itu. Adis Kai, Adis Kai playboy, Adis Kai jangan mau. Enggak apa gitu. Dia jangan mau, dia playboy. Gimana ceritanya? Hai Siva. Cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis sadaku, merangkai butir cinta. Eh lo jangan gitu, Adi tuh udah berusaha untuk mendapatkan Fatin. Iya. Yeah. Kan tadi Sasa nyamperin Fatin ngomong gini, happy birthday Fatin. Yeah. Gimana? Padahal ulang tahunnya tanggal 7. Iya. Terus. Masa ngucapin doang gak ngasih kado? Iya. Katanya orang kaya. Tiga menit terbaik. Tiga menit terbaik. Kok Fatin ngebelain Adi sih? Iya. Tapi kalian main game bareng gak? Belum, tapi lo gak main game bareng apa di? Gua orang syuting mulu gimana mau bisa? Gua aja bisa main game. Gua kerja. Bisa gua. Gua kerja dari pagi sampai jam 12 malam udah gitu. Meja nomor 6, 7, 8. Kan buat masa depan. Apa main game? Main dong. Main sama Adi. Main. Oh, mainnya gua kan emang saingan sama Adi. Siapa ngapain? Sering dimainin gak hatinya? Mereka berdua yang main. Eh, ini mah teman masa kita. Eh, bisa masak ya, Rafa. Sosokan teman masa kita. Masak cookies gua. Masak apa? Ya di udah jangan salting ya. Dua menit sudah waktu pas lamaran tuh pernah ngebahas Mas Adi yang ini. Iya, tapi jangan kasih tahu yang lama. Apa? Jangan tapi udah gini aja lah, harapan lawan Aris lah kalau gitu. Gua taruhan pegang harapan. Maksudnya lawan apa sih? Bacot. Ya gua kan ngajak gua bacot. Enggak bisa. Friend. Enggak gitu dong. Harap. Gini. Harap. Sebentar gua pengen nanya. Adi itu saking saltingnya depan Fatin enggak tahu ngomong apa. Oh iya, benar. Kata Husein benar, masuk akal. Jadi saking shockingnya depan Fatin jadi enggak tahu. Oke, guys, kita sekarang mau lanjut lagi. Fatin jangan sendirian dong, temenin dong Adi. Adi temenin dong. Gimana dia rasanya? Ketemuin lagi sama Fatin. Tadi kan gua udah nanya dari Fatin, sekarang kan nanya dari lu. Sering lah ketemu sama dia.